Siap. Kayaknya sih. Leo ya. Leo. Siap. Okay. Leo, gitarnya gitar apa nih Leo yang dibawa di sini? Ini yang kemarin sempat dimasukin rumah sakit lah ya. Yang sempat dimasukin rumah sakit ini Fender Power Nashville Telecaster. Jadi ya? Mexico, made in Mexico bener. Jadi kenapa power? Karena dia pakai piezo, makanya dibilang power. Terus Nashville. Kombinasi pickupnya ada 3 di sini pakai single. Jadi kayak strat gitu. Kendala gitarnya apa nih men dibawa ke sini? Sip, yang pertama gua ngerasa necknya rada bengkok ke depan. Terus yang kedua, kalau gua bending di fret 12 ke atas, berarti antara 12 sampai 21 itu di bending sustainnya hilang. Jadi ketika gua kalau sekarang nih kan bunyinya gini ya. Tuh, enggak putus ya. Nah kalau kemarin tuh gue bandingin langsung gitu. Itu kemarin masalahnya. Oke, terus kenapa pilih service dan setup di Bangbo Musik Bekasi Bro? Oke, yang pertama gue ngecek masalah gitar tuh selalu gue ngecek yang pertama yakin apa enggak dulu gue sama orang yang nyetingnya. Let's say, misalkan gue ngecek satu toko musik atau satu account di YouTube atau di Instagram, gue pasti ngecek apakah si orang yang megang gitar gue ini terlihat terpercaya atau enggak. Dilihatnya dari mana? Dari setelah dia ngelakuin setup dan hasil setupnya dia, apakah dimainin oke apa enggak sama dianya sendiri gitu. Nah, kalau gue lihat juga di konten-kontennya Bang Wong Musik Bekasi gitu ya pada khususnya, semua gitar yang sold out di sini yang sudah terjual pasti dibikinin konten, dicek dulu QC-nya, settingannya udah aman, setup-nya udah oke semua baru dikirim. Nah, itu yang bikin gue salah satunya kenapa percaya dengan Bang Bong Musik Bekasi gitu. Oke, terus tahu Bang Bong Musik Bekasi dari mana, Bro? Oke. Ini lucunya ini adalah gue pertama kali ngelihat channel-nya Bang Bong Musik Bekasi di YouTube atas namanya Freddy Wijaya kalau enggak salah gitu. Iya. Itu waktu gue lagi iseng ngecek review Tokai AST52 tuh. Oh iya. Yang single. Nah, muncullah rekomendasi videonya Bang Bung Musik Bekasi. Dari situ gue jadi ngeliat-ngeliatin yang lain karena gitarnya nih, wah. Gimana ya bisa dibilang koleksinya antik-antik gitu di sini nih. Itu yang bikin gue jadi akhirnya nonton lagi sampai ngikutin follow Instagramnya Bang Bung Musik Bekasi. Sekarang kondisi gitarnya gimana nih setelah udah di set up dan di servis di Bangbo Musik Bekasi? Siap, setelah di set up, di setting di sini, gue bisa ngerasain gitar gue secara playability naiknya jauh banget sih dibandingin kemarin. Karena sebenarnya nih gitar tuh belum jadi atau bahkan bukan punya gue sebenarnya nih. Jadi gitar ini adalah gitar temen gue yang udah 2 tahun gak dipakai main. Oh gitu. Gitu, nah dari gitar ini temen gue nitipin ke gue, cuman dia bilang kalau lo pengen setting lagi, lo pengen setup lagi, adjust sesuai ke sukaan lo, silahkan. Nah, waktu gue coba main di rumah, pertamanya enak, cuman lama-lama kok gue nemu ada masalah-masalah di sana sini, mungkin karena 2 tahun itu nggak dipakai kali ya. Sekalinya gue restring lagi, berasa banget bedanya, langsung gue bawa ke sini akhirnya untuk di setup. Sekarang sih jauh banget playability-nya, enak banget, bisa denger sendiri. Sustain-nya juga udah dapat banget dan sound persenarnya juga udah kedengerannya enak banget gitu lah. Oke, sekarang yang terakhir nih bro, sepatah dua patah kata lah buat para subscriber atau follower yang nonton video. Siap, dulu. siap. Oke, mungkin buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan takut kalau pengen pertama mungkin setup gitar atau tanya-tanya konsultasi masalah gitar ke Bang Bong Musik Bekasi, dan yang pastinya jangan ragu juga kalau misalkan memang kalian pengen beli gitar di sini, karena gua sendiri udah ngelihat hasil kerjaannya dari setup dan settingan gitar gua ini
sangat-sangat nyaman, sangat-sangat apa ya, playability-nya naik banget lah pokoknya. Dan kalau lu nggak nyobain sendiri, mungkin lu nggak akan percaya dengan omongan gue. Tapi kalau lu ragu, jangan pakai ragu lagi sih. Menurut gue, kayak udah yakin lah gue dengan hasil kerjanya di sini oke, dan gitar-gitar yang pasti dikirim ke lu itu udah pasti aman dan nyaman buat dimainin. Karena gitar gue aja, bahkan ini gitar gue nggak beli di sini bang ya. Ini gitar gue bawa sendiri. Gue cuman minta song setup dan setting dan kasih keluhannya apa. Hasilnya bisa sesempurna ini dan semaksimal ini. Jadi bayangin, apalagi kalau gitar yang mereka jual udah pasti jauh lebih maksimal dan jauh lebih sempurna lagi. Nyampe di kalian udah tinggal dipakai main lah intinya. Itu sih paling. Oke, okay, thank you ya Leo. Sip, sama-sama bang. Mana main dulu. Oh siap. Deh kali ya.